Hasil Real Madrid versus Deportivo Alaves, skor 3-2. Real Madrid sukses mengalahkan Deportivo Alaves dengan skor 3-2 dalam laga Jornada 7 La Liga 2024/2025 yang dihelat di Santiago Bernabéu Rabu dini hari WIB. 3 gol kemenangan Real Madrid masing-masing dicetak oleh Lucas Vazquez, Kylian Mbappe dan Rodrigo. Alaves sempat memperkecil ketinggalan berkat gol Carlos Benavides dan Kike Garcia. Berkat hasil ini Real Madrid masih menduduki peringkat 2 di tabel klasemen dengan poin 17 hanya tertinggal 1 poin dari Barcelona. Sementara itu Alaves menduduki peringkat 8 dengan poin 10. Laga baru berjalan 53 detik Real Madrid sudah berhasil membuka keunggulan lewat tembakan first time Lucas Vazquez meneruskan umpan tarik Vinicius Junior. Keunggulan Real Madrid baru bisa bertambah pada menit ke-40. Assist Jude Bellingham sukses dituntaskan Mbappe menjadi gol. Skor 2-0 untuk Real Madrid bertahan hingga turun minum. Hanya 2 menit setelah kembali dari kamar ganti tuan rumah semakin berada di atas angin setelah Rodrigo sukses membobol gawang Alaves memanfaatkan assist Vazquez. Memasuki menit-menit akhir lini belakang Real Madrid justru lengah. Situasi ini dimanfaatkan Alaves untuk mencetak 2 gol beruntun dalam kurun 2 menit masing-masing lewat aksi Benavides di menit ke-85 dan Kike menit ke-86. Sayang Alaves tak mampu melanjutkan momentum mereka untuk mencetak gol ketiga sekaligus penyeimbang. Skor 3-2 untuk kemenangan Real Madrid menjadi hasil akhir laga ini. Real Madrid akan kembali diperkuat Dani Ceballos. Real Madrid mengalami awal musim yang sulit dalam hal cedera karena sejumlah pemainnya harus absen karena masalah fisik. Salah satu pemain yang saat ini tidak beraksi adalah gelandang Dani Ceballos. Pemain Spanyol berusia 28 tahun itu mengalami cedera pergelangan kaki saat pertandingan melawan Real Betis awal bulan ini dan sejak itu absen dalam 3 pertandingan untuk Los Blancos. Mantan bintang Real Betis itu dikabarkan akan absen setidaknya selama 2 bulan, sehingga kemungkinannya untuk kembali beraksi baru akan muncul pada bulan November. Namun tampaknya pemulihan Ceballos berjalan lebih cepat dari yang diantisipasi. Seperti yang dilaporkan oleh jurnalis Mario Cortegana, Ceballos semakin dekat untuk kembali berlatih karena ia telah kembali berlatih di lapangan hari ini. Pemain berusia 28 tahun itu terlihat berlatih sendiri bersama seorang anggota staf selama sesi latihan hari ini di pinggir lapangan sementara anggota skuad lainnya bersiap untuk pertandingan melawan Deportivo Alaves. Meskipun belum ada indikasi kapan Ceballos akan kembali, kembalinya dia ke lapangan lagi merupakan langkah besar ke arah yang benar dan hal itu menunjukkan bahwa comeback mungkin tidak akan lama lagi. Sebelum cedera Ceballos hampir tidak pernah bermain untuk Real Madrid musim ini. Pemain Spanyol itu hanya tampil 3 kali, dengan total 71 menit bermain. Meskipun jarang bermain Carlo Ancelotti mengagumi pemain itu dan berjuang untuk mempertahankannya di klub pada musim panas di tengah rumor hengkangnya dia. Namun jika waktu bermainnya tidak membaik dia bisa saja hengkang pada bulan Januari dengan Real Betis dan AC Milan yang berminat. Manchester City saingi Real Madrid dapatkan bintang Bayer senilai 2 triliun. Real Madrid kembali menjadi pembicaraan panas di bursa transfer dengan mengincar pemain bintang Bayer Munchen Jamal Musiala sebagai target utama mereka. Musiala yang kini berusia 21 tahun tengah menjadi incaran beberapa klub elit Eropa setelah performanya yang mengesankan, dengan Real Madrid berada di posisi terdepan untuk mengamankan jasanya. Namun raksasa Premier League Manchester City juga tidak tinggal diam dan siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangan pemain muda berbakat tersebut. Kontrak Musiala di Bayer sebenarnya masih berlaku hingga Juni tahun 2026 tetapi hingga kini belum ada pembicaraan resmi terkait perpanjangan kontrak dari pihak klub maupun sang pemain.
Hal ini membuat banyak spekulasi muncul, terutama karena Musiala dilaporkan mempertimbangkan peluang yang lebih besar untuk memenangkan Liga Champions jika bergabung dengan klub lain, seperti Real Madrid atau Manchester City yang dikenal memiliki kekuatan finansial serta daya tarik prestasi yang lebih menjanjikan di Eropa. Max Eberl, direktur olahraga Bayer, sempat mengonfirmasi bahwa klub berharap bisa memperpanjang kontrak Musiala dalam waktu dekat. Namun Eberl juga mengakui bahwa negosiasi tidak akan mudah mengingat banyaknya klub besar yang tertarik kepada pemain sayap muda ini. Musiala sendiri disebut masih mempertimbangkan langkah terbaik untuk kariernya, apakah tetap melanjutkan karirnya di raksasa Bavaria atau mencari tantangan baru di liga yang berbeda. Manchester City dikabarkan siap bersaing ketat dengan Real Madrid untuk memboyong Musiala pada tahun 2025, dan klub asuhan Pep Guardiola ini bersedia mengeluarkan dana besar yang disebut-sebut bisa mencapai 2 triliun. Baik City maupun Real Madrid memiliki kekuatan finansial yang mumpuni untuk melakukan transfer besar-besaran, namun Real Madrid mungkin perlu melakukan penyesuaian dalam skuad mereka, termasuk kemungkinan penjualan beberapa pemain untuk menampung Musiala dalam rencana jangka panjang mereka. Di sisi lain, Real Madrid juga memantau situasi tren Alexander-Arnold dari Liverpool. Bek sayap asal Inggris ini tengah memasuki 9 bulan terakhir kontraknya di Anfield dan pembicaraan tentang perpanjangan kontrak sejauh ini belum dimulai. Real Madrid tidak akan melakukan langkah di pertengahan musim, tetapi mereka tertarik untuk mendapatkan Alexander-Arnold secara gratis pada musim panas mendatang, jika bek berusia 25 tahun itu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Liverpool. Alexander-Arnold sempat berbicara mengenai masa depannya, menyatakan bahwa dia ingin tetap menjadi bagian dari Liverpool setidaknya hingga akhir musim ini. Namun dia juga tidak menutup kemungkinan untuk pindah jika situasinya berubah. Sang pemain akan menghadapi kesempatan besar untuk menunjukkan performanya di depan calon klub baru, ketika Liverpool berhadapan dengan Real Madrid dalam ajang Liga Champions pada tanggal 27 November mendatang. Ferland Mendy perpanjang kontrak dengan Real Madrid. Carlo Ancelotti mengungkapkan bahwa Ferland Mendy telah menandatangani kontrak baru dengan Real Madrid. Mendy perpanjang kontrak hingga 2027. Mendy bergabung dengan Real Madrid pada 2019 lalu. Bek kiri asal Prancis tersebut ditebus seharga 48 juta euro dari Lyon. Mendy kerap diganggu cedera selama membela Los Blancos. Meski begitu, pemain berusia 29 tahun itu telah memainkan 176 pertandingan dengan menyumbang 6 gol dan 10 assist. Selama berada di Santiago Bernabeu, Mendy juga telah memenangkan banyak gelar. Itu termasuk 3 gelar La Liga dan 2 Liga Champions. Kontrak Mendy bersama Real Madrid awalnya akan berakhir pada 2025. Kini sang pemain telah memperpanjang kontraknya. Perpanjangan kontrak Mendy dikonfirmasi oleh pelatih Los Blancos Carlo Ancelotti. Menurut laporan Fabrizio Romano, Mendy menekan kontrak baru sampai 2027. Kami senang dengannya, dia telah memperbarui kontraknya dan dia bermain dengan sangat baik, kata Ancelotti di situs resmi klub. Pelatih asal Italia tersebut juga memuji kualitas Mendy. Menurutnya, Mendy memiliki kualitas ofensif dan defensif sama baiknya. Secara defensif dia bermain di level yang sangat tinggi. Saya tidak memintanya untuk menguasai bola seperti bek sayap lainnya karena kami memiliki pemain sayap kiri yang sangat kuat, lanjutnya. Dia juga dapat melakukan pekerjaan ofensif, tetapi kami tidak meminta itu darinya. Jika kami memiliki pemain sayap yang bermain lebih ke tengah, dia dapat melakukan lebih banyak serangan. Tetapi kami tidak memintanya untuk melakukan itu karena terkadang dia harus bekerja di belakang.